ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد ايها الاخوه رحمني ورحمكم الله Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar radio Roja, dimanapun saudara berada, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan. Yakinlah bahwa Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Harapan kita kepada Allah dengan ujian dan cobaan tersebut. Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana orang tertipu ya yang melakukan dosa. Lalu kemudian dia mengatakan saya nanti akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala akan menghapus dosa-dosa saya. Maka tentu tidak demikian ya. Tidaklah benar orang yang menyengaja untuk bermaksiat lalu nanti setelah bermaksiat dia akan melakukan ya perbuatan-perbuatan terpuji ya. dengan alasan indal hasanat yudhi binas sayiat dalil tidak salah bahwa kebaikan akan menghapus keburukan ya sebagaimana juga nabi bersabda wa haitsu ma wa tamhuha iringi perbuatan yang buruk dengan baik itu bisa menghapus betul tidak salah namun kalau menyengaja untuk berbuat dosa lalu dia jadikan sebagai alasan ya bahwa dosa akan dihapus dengan istighfar maka itu tidaklah benar ya dia salah khotok fi fahmil istighfar salah dalam memahami istighfar ah kemudian beliau berkata ya terkait dengan pemahaman Jabariya apa kata beliau wa maghrurin man yata'allaku bi mas'alatil jabari wa anna al-'abda fi la fi'la lahu al-battah wa la ikhtiyara wa innama huwa majburun majburun ala fi'lil ma'asi di antara mereka yang tertipu adalah orang-orang yang menghubungkan mengkaitkan dengan masalah al-jabar al, -jabar, al ya di mana jabariyah ini punya pemahaman manusia itu seperti bulu yang ditiup oleh angin ke sana kemari sehingga tidak perlu disalahkan kalau dia berbuat dosa ya apa katanya bahwa wa anal fi bahwa hamba itu tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu al batta untuk selamanya wala ikhtiaro. tidak punya kemampuan untuk memilih wa inna ma huwa ya akan tapi dia majbur dia dipaksa dan terpaksa ala fi'lil ma'asi dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat ini adalah termasuk orang yang tertipu terkecoh ya eh, disebut beliau haula ya, minal magrurin magrun terkecoh ya, salah dia pernah nabi salam-salam beliau bersabda maminkum min ahadin illa waqad kutiba maqaduhum minal jannah wa maqaduhum minannar faqalu ya rasulullah afalan attakilu ala kitabina wa nadaul amal faqala i'malu fa kullun lima khuliqalahu masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka kemudian para sahabat mengatakan kalau begitu kami ya sudah bersandar kepada takdir, kepada ketetapan. Nabi tidak mengatakan iya, tapi beliau bersabda, berbuatlah kalian masing-masing akan dimudahkan kepada penciptaannya. Jadi kita disuruh beramal untuk berbuat baik. Dan yang benar-benar niat baik dikasih jalan. Ya. Walladzina jahadu fina lanah dian nahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Tapi orang yang berpaling, faman aarodu an dikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Wadah suruhu yau mal kiamati akma. Kaulah Rabbi lima hajar tani akma. Wakat kuntu basiro. Kaulah kadali atat ke ayatuna fanasi taha. Wakadalika liyau tunsa ya Barang siapa berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes, "Ya Allah, kenapa saya buta, dulu melek?" Karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan, sekarang engkau dilupakan. Nah, ini ya. Kalau tidak mau ya sudah diberikan kehidupan sempit. Kalau mau dikasih jalan. Saya selalu memberikan permisalan, ya. Antum misalkan dikasih sepiring nasi goreng spesial. Kemudian sepiring nasi putih tanpa lauk sama sekali. Kira-kira milih yang mana? Ya, nggak pernah salah nasi goreng spesial. Jangankan orang yang waras, orang gila dikasih sepiring apa uh, sepiring pasir dan sepiring nasi goreng coba kira-kira pilih yang mana ini orang gila apa pilih-pilih pasir nggak pernah nggak bakal salah dia dia kalau makan pasir dia pasti di, dimuntahin nasi goreng pasti dimakan ini rahmati Allah Kenapa kalau disuruh untuk memilih yang baik kok selalu mengarah kepada yang maksiat. Kemudian dijadikan alasan bahwa saya ini melakukan zina karena takdir Allah. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, majebur. Nah, ini tentu sesuatu yang salah para jamaah. Ya. Fa'amma man a'ta wa wa saddaqa bil husna fasanu yusro wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil lil usro ya adapun orang yang uh, apa memberi dan dia bertakwa membenarkan al husna yaitu membenarkan surga berarti apa dia ada goodwill ya ada pilihan memilih dia kenapa kalau nasi bisa milih kok. Kenapa kalau maksiat dan dosa, kok maksiat dan taat, kok selalu pilihannya kepada maksiat? Karena tidak bisa milih. Ya, dia dipaksa. Ya ini. Maka kalau orang yang mau memberi, mau bertakwa, memenang surga, fasanu lil yusra. Maka akan kami mudahkan orang itu untuk mendapatkan kemudahan ya liyusra untuk mudah melakukan kebaikan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna Fasanu yassirhu lil usra maka orang yang tidak mau memberi tidak mau bertakwa pada Allah bakhil merasa cukup dari Allah taala dan mendustakan surga maka kami mudahkan menuju kesulitannya sulit untuk dimudahkan untuk sulit melakukan perbaikan Ya, mudah untuk tidak sholat berjamaah, mudah untuk apa berzina, naudzubillah min dalik. Begitu mudahnya dia begal, begitu mudahnya dia berzina, begitu mudahnya dia tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada goodwill. Tapi orang yang punya goodwill, punya keinginan baik, ya Allah tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita ya'lamu ya wa ma sudur. Allah tahu mata-mata yang berkhianat dan apa yang bersembunyi dalam dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa At At hahuna, Tahu di sini, Allah tak tahu, oh dia baik, dimudahkan. I Ingin baik dia, dimudahkan. Ya. Maka kalau dalam ayat mengatakan ya, Barang siapa yang dikendaki untuk mudah masuk Islam, yashrah sodrahu lil Islam. Dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk Islam. Dadanya. Ya. Barang siapa dikendaki kesulitan, disempitkan. doykon harojan ya. ya fis fissama. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu isi hatinya. Dia tidak ingin ya tidak ingin. Maka dari keterangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini, ya, orang-orang eh, yang memiliki pemahaman Jabariyah, dia memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dan tidak memiliki pemilihan pilihan dan dia dipaksa ya dalam melakukan perbuatan maksiat tentu ini bertentangan ya dengan banyak ayat maupun hadis ya ma asabaka min hasanatin famin, Allah, wa ma asabaka min famin nafsik gitu. ini kata beliau terkait dengan jabariah ya dan di dalam memahami kehendak Allah subhanahu wa taala ya tentu akan menjadi satu pertanyaan ya dan kita berapa kali dalam majelis ini disampaikan bahwa kehendak Allah para ulama membagi menjadi dua irodah kauniyah dan irodah syariyah ya. tidak ada peristiwa yang ada di alam ini kecuali atas kehendak Allah kalau berkaitan dengan kebaikan berlaku dua kehendak, iradah kauniyah dan syar'iyah. Adapun perbuatan dosa berlaku kehendak iradah kauniyah. Karena secara syariat Allah tidak menghendaki dan Allah tidak ridho. Namun kalau tidak sekehendak Allah tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, wa minha man bimas alatil irja. Di antara mereka juga ada yang tertipu dalam persoalan irja, irja. Ya, yaitu apa kata beliau? Wa annal iman huwa mujarradut tasdik wal a'mal laisat minal iman. Ya. Ini ada lagi yang terkecoh, yaitu irja murjiah. Beda dengan roja, ya. Apa kata Irja Murji'ah iman itu semata-mata membenarkan saja. Adapun amal tidak masuk bagian daripada iman. Konsekuensinya wa anna imana afsakinnas kaimani Jibril wa Mikail. Bahwa imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya mereka Jibril dan malaikat Mikail. Nah ini pandangan Irja dikatakan yang tertipu. Ya. Ulama menjelaskan beda arroja dengan al irja. Kalau arroja dimisalkan orang menanam jagung, ya, kemudian memilih bibit jagung yang unggul, lalu ditanam dengan baik, tanahnya dipelihara, disirami air, dijaga dari burung-burung yang akan mencaploknya. Lalu dia duduk dengan harapan nanti saya akan panen satu ton atau dua ton. Maka ini namanya ar arroja harapan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan dua upaya. Ya, upaya bagaimana tumbuh dengan baik dengan dipupuk, digarap tanahnya, diairi. Upaya bagaimana tidak rusak, yaitu dihalang dari burung-burung atau dari hama-hama. Ya, adua. Tapi kalau irja adalah orang yang menanam jagung dipilih semaunya dilempar. Dilempar saja. Ya, dia dia tunggu nanti saya panen 2 ton. Ya, itu namanya irja tertipu dia, belum ada upaya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 218 Innaladina amanu waladina hajaru wajahadu fi sabillillah ula ikayar juna rahmat Allah. Wallahu rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah itulah orang-orang yang roja yang mengharap apa rahmat Allah. Mas, Kenapa kok tidak salat? Duh. Bukankah Allah Maha Pengampun? Nah ini. Ya betul. Allah Maha Pengampun, tapi sholat dulu baru mengharapkan ampunan. Mas, kenapa kok pacaran? Kenapa kok berzina? Apa jawabannya? Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Tinggalkan zina, tinggalkan pacaran, baru harap rahmat Allah. Makanya dalam Al-Baqarah 218 Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman. Nah, iman nih. Memang iman sebagai dasar. Dan orang yang hijrah. Apa hijrah? Al-Muhajir man anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka iman meninggalkan yang dilarang ya, dan berjihad di jalan Allah. Apa jihad? Al mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang memerang dirinya agar selalu taat kepada Allah. Jadi kalau sudah beriman, berupaya meninggalkan yang dilarang, berupaya menjalankan ketaatan, maka ulaika yarjuna rahmatullah Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Bersama dengan khauf. Jangan-jangan tidak diterima amal saya. Doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini bentuk dari apa? Khauf dan roja. Rojanya mengharapkan diterima ya, amalannya berarti apa? Dia beramal. Beramal dulu. Bukan tidak beramal kemudian roja. Penting iman tidak bisa. Iman hijrah jihad iman sebagai dasar dari amal man amila solihan minda karin awunsa wa mukminun falanuh yenau hayatan toyi barang siapa beramal solat laki dan atau perempuan keadaannya mukmin beriman dibalas dengan kebaikan ya nah sementara murjiah mereka mengatakan alnal iman huwa mujarradut tasdik. Iman itu cukup ya percaya saja. Tidak perlu amal sehingga imannya orang yang paling jelek ya, paling fasik di dunia ini disamakan dengan imannya malaikat Jibril ya. Tentu ini merupakan suatu kelancangan ya. Karena kesesatan pemahaman yang dilakukan. Maka cukup bagi kita surat Al-Baqarah 218 bahwa sesungguhnya orang beriman, inal amanu, walladina hajaru, wa jahadu ulaika yarjuna rahmatullah, wallahu wa rahim Sesungguhnya orang beriman, dan yang berhijrah di jalan, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Hijrah meninggalkan yang dilarang, berupaya. Jihad berupaya untuk melakukan ketaatan, baru setelah itu. Tadi itu, berupaya, pilih bibit jagung yang baik, ditanam, digarap, diairi, Diusir tuh burung, dikasih apa alat-alat tali untuk agar burung tidak makan. Ah, baru harapannya benar, saya nanti akan panen dua ton jagung. Tapi kalau tidak seperti itu, ya sholat juga tidak puasa, juga tidak maksiat jalan terus. Lalu dia mengharapkan rahman Allah, itu namanya irja, orang yang tertipu, orang yang terkecoh. Ya. Nah ini para jamaah Jemaah rahmati Allah. Kemudian yang ketiga salah dalam masalah kecintaan al khata' fil hub. Ya. Wa min haula man yaktar bi fukara fuqara wal masyayikh was salihin wa qasratit taraddudi ila quburihim wa tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim wa tawassuli ila Allah bihim Aleyh, indahu wa minhum man yaktar bi abaihi wa ya. di antara yang terkecoh tertipu juga orang-orang yang mengatasnamakan cinta kepada fakir miskin cinta kepada masyayikh para syekh orang-orang soleh sehingga apa banyak melakukan ya tasarut untuk mendatangi kuburan ini orang soleh Tadorrok ya, lahum ilaihim, ya merasa khusus di depannya, minta syafaat kepada mereka, bertawasul kepada Allah melalui mereka, ya dengan minta kepada Allah melalui hak mereka dan kehormatan mereka di sisi Allah. Ini termasuk orang yang terkecoh juga, ya. ya karena memang tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal ya sebagaimana uh, Allah taala berfirman ya diantaranya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga Alladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa ya apa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka tapi agar mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala nah, ini pernyataan orang-orang musyrik ya untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala dan dalam surat Yunus Allah berfirman wa ya'budu nabidunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna in indallah ya dalam surat Yunus dalam surat Yunus ayat berapa itu <tuh> ya dalam surat Yunus wa ya'buduna min dunillah ya mereka menyembah selain Allah subhanahu wa taala ma la yadurruhum ya wala yanfa'uhum yang tidak bisa memberikan madharat pada mereka juga tidak bisa memberikan manfaat pada mereka tapi mereka mengatakan haula syufa'una indallah. Surat Yunus ayat 18 ya. Surat Yunus ayat 18. Kemudian meyakini serta mengatakan mereka-mereka ini adalah bisa memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ya. Apa kata Allah? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kamu akan memberikan tahu kepada Allah Ta'ala yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Seakan-akan Allah tidak tahu hal itu. Ya. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Maha Suci terhadap apa yang mereka sekutukan. Perhatikan ayat ini. Ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madorot dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Berarti ayat ini menunjukkan Allah SWT menetapkan ya, isbatul ibadah. Menetapkan bentuk ibadah. Kepada orang yang melakukan wa ya'budun min dunillah ma la, wa la Ya, Melak apa Allah menetapkan adanya bentuk ibadah. Padahal yang diibadahi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak dop, bala. Siapa itu? <tik> Mereka mengatakan bahwa apa yang diibadahi tadi bisa memberikan syafaat. Nah berarti kalau orang menganggap sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bala ya berarti itu adalah bentuk ibadah ya tawasul kepada orang meninggal ini tawasul kepada orang mati ini ayatnya wa ya'buduna min dunillah surat yunus ayat 18 wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah qul atunabbiuna allah Ya. Ma la ya'lamu bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardi wala fil ardi. Ya. Katakanlah, "Atu Allah apakah kamu ingin beritakan kepada Allah?" Ya, dengan apa? Bima la ya'lamu fis dengan sesuatu yang Allah tidak tahu di langit wala fil ardi dan di bumi. Nah, ini sehingga mengatakan bahwa ini adalah bisa ngasih syafaat pada saya sehingga tawasul dengan orang meninggal ini para jemaah nah berarti di sini Allah mengisbatkan bentuk ibadah kepada orang yang mengatakan ini bisa ngasih syafaat seperti Azumar Az tadi Azumar Az ayat 3 yang mengatakan ya alladzina alladzina Allah min dunillah uh, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung mengatakan kami enggak nyembah mereka illa ila zulfa kecuali tujuannya agar mendekatkan kami kepada Allah. Kalau mendekatkan kami kepada Allah berarti dia menjadikan apa? peran tara menjadikan perantara itulah namanya tawas tawassul tapi ngakunya tidak melakukan ibadah sementara Allah taala mengatakan Ya. Kemudian di akhir ayat di akhir ayat tersebut apa Allah, Allah katakan? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka syirikan, sekutukan. Berarti perbuatan itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan syirik. Ini para jamaah ada nah, katakan beliau di sini, termasuk orang yang terkecoh, ya tawassul kepada Allah bihim. Kalau tawassul yang disyariatkan, tawassul dengan apa? Tawassul dengan amal soleh, dengan asmaul husna, dengan apa lagi? Dengan doa-doanya orang mukmin, dengan sifat-sifat Allah seperti doa yang biasa kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata ainin ya ya hayyu qayyum bertawassul dengan asmaul husna wahazat zat yang mahidup hidup dan sendiri ya bi rahmatika dengan rahmatmu dengan sifat Allah astaghiitsu aku istighosa perbaiki aslah li perbaiki semua urusanku ya dan jangan asli sya'ni wala la nafsi turfata'in jangan kau serahkan kepada diriku urusan ini meskipun hanya sekejap mata tawassul dengan amal soleh seperti orang yang masuk gua ya tiga orang tertutup oleh batu kemudian berdoa tawassul dengan amal solehnya berbakti pada orang tuanya terbuka sedikit dikabulkan yang kedua tawasul dengan amal solehnya dulu mau berzina dengan seorang wanita tidak jadi berzina untuk kemudian apa yang diingin ke wanita dikasihkan yaitu berupa duit ya kemudian yang ketiga orang yang punya gaji karyawan yang tidak diambil kemudian setelah karyawannya kembali dikasihkan semua dengan kejujurannya dikabulkan doa ini namanya tawasul dengan amal amal soleh atau tawasul dengan doa orang-orang yang soleh. Tolong dong doakan anak saya sakit. Saya mau usaha dan lain sebagainya. Namun tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Ya, kepada kuburan-kuburan mereka. Dua ayat tadi. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 3. Yang kedua surat apa tadi? Yunus ayat 18. Di Az-Zumar ayat 3. Orang-orang yang menjadikan yang selain Allah. Yang mengatakan illa Kami nggak nyembah mereka kok. Tujuannya cuma apa? Biar mendekatkan kami kepada Allah. Berarti apa? Bertawasul sebagai perantara. Mengatakan apa? Kami tidak nyembah mereka. Tapi surat Yunus Allah mengatakan mereka menyembah. Wa dan min malah wa la Mereka menyembah selain Allah. Beribadah pada selain Allah. Padahal tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madorot. Itu. Untuk kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman ya, bahwa argumentasi mereka wayakulu mereka berargumentasi haula indallah. Mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ya, kemudian kul atun nabi Una. Ya. Qul atu Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kamu ingin memberitahuan kepada Allah yang Allah tidak tahu? Ya, yang di langit dan di bumi? Tentu ini pertanyaan enggak perlu jawaban karena Allah Maha tahu semuanya. Terkait dengan bahwa itu bisa memberikan memberikan apa namanya? syafaat di hadapan Allah. Ya, dan Allah mengingkari itu. Dengan pertanyaan apakah kamu ingin memberitahukan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak tahu. Bahwa Allah tidak tahu bahwa itu bisa memberikan syafaat. Sehingga kamu mengatakan bahwa mereka ini bisa ngasih syafaat. Orang yang meninggal ini. ya Sehingga apa? Datang ke kuburannya. Tolong saya mintakan kepada Allah Ta'ala. ini para jamaah. Akhirnya di akhir, di akhir ayat. Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Nah no, oleh karena itu, masih Allah terhadap apa, -apa mereka sekutukan. Ah, kita tahu bahwa dulu di zaman Nabi Nuh juga sama. Ya, coba antum buka terjemahan Quran surat Nuh ayat 21. Ya, Allah berfirman apa? Wa qalu <tuh> la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la wa ya'uqa wa nasra. Mereka siapa? Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Dan jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, dan Nasr. Siapa itu? Kalau dibuka di sana adalah berhala-berhala yang terbesar dari kaum Nabi Nuh. Yang dulunya nama-nama orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan ketika orang soleh mereka meninggal mereka pada datang ke kuburannya kemudian dia beribadah di situ kemudian ilmu hilang dan dibisikan bahwa yang ada di dalam kuburan itu bisa memberikan syafaat ya bisa jadikan sebagai tawasul untuk kepada Allah subhanahu wa taala ya. dan salah ya yang menjadikan surat An-Nisa ayat berapa itu yang berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul ya la wajadullaha rahima itu surat An-Nisa ya ayat berapa itu sebentar ya <tuh -tuh. surat An-Nisa Bagaimana keterangannya? Ya. Ayat yang ke-64. Ya. Ayat yang ke-64. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyutu'a Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, ya, dengan seizin Allah mentaati rasul dengan seizin Allah. Maksudnya ya Rasul pasti sesuai dengan apa? Dengan apa yang diutus sebagai duta. Tapi ada bi'idnillah ini sebagai takkit. Ya. Kalau Rasul sudah pasti karena duta menyampaikan risalah sesuai dengan yang mengutus. Tapi ditekankan dengan bi'idnillah, dengan izin Allah. Karena apa? Rasul wa hawa in huwa Rasul itu ditaati. Nah, Seandainya mereka walau annahum anfusahum, seandainya mereka berbuat dolim pada diri mereka, ya. Apa? Jauka. Ya. Seandainya mereka ketika mereka berdolim, jauka datang kepada engkau Muhammad, kepada Rasul. Ya. Kemudian apa? Jauka fastaghfirullah, ya. Kemudian mereka istighfar kepada Allah taala, ya, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka ayat ini dijadikan sebagai dasar bolehnya bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dua hadis al udbi dan al arabi hadisnya mungkar. Ya, ada rawinya Yazid ar rokoshi di situ dikatakan mungkar oleh para ulama hadis. Ya, seperti juga An Nasai. Namun ayat ini perhatikan ya ayat ini maksudnya Walau hum iz zalamu Iz beda dengan iza. Kalau iza kapan saja. Kalau iz di saat itu. Walau hum seandainya mereka ketika mereka berbuat dosa. Saat itu. Saat apa? Saat Nabi masih hidup. Jauhkah datang kepada engkau. Nah, ini para jemaah ya. anis ayat berapa tadi? Anissa ayat 64. Ya. Ini tidak bisa dianggap sebagai dasar. Itu ketika Nabi masih hidup, datang para sahabat, jauhkah? Mohon ampun kepada Allah dan Rasulullah memohonkan ampun. Ya, Allah SWT mohon ampun. Demikian. Maka orang yang datang ke kuburan untuk tawasul kepada orang di kuburan itu dikatakan terkecoh. Yaqtar, mereka terkecoh para jamaah. Ya, waminhum man yaqtar bi abaihi. wa aslafihi wa annalahum indallahi makanah wa salahan ya fala yaduhu hatta yakhlisuhu kama yushahad fi hadratil muluk ada juga yang terkecoh dengan nenek moyangnya bahwa nenek moyang mereka memiliki makanah memiliki kedudukan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga janganlah meminta kepada Allah ya sehingga apa hingga ya harus melalui mereka. Ya. Sebagaimana orang yang menghadiri para penguasa. Ya. Nah, para penguasa ini punya wakil-wakil orang-orang khusus yang bisa dijadikan sebagai, perantara. nggak bisa langsung menuju kepada penguasa itu. Yang tidak bisa di, di apa namanya, di kepada itu. Adapun Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataghu ilaihim ya apa ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa bataghu ilaihil wasilah Wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan wa bataghu ilaihil wasilah dan carilah wasilah nah wasilah di sini yang disyariatkan tadi tawassul dengan apa amal soleh dengan asmaul husna dengan sifat-sifat Allah dengan doanya orang beriman, dengan doanya orang-orang yang soleh, ya, Fainal muluka, tahibulio khawasihim, duno babenahihimu akoribihim, bahwa penguasa itu memberikan privasi khusus kepada orang-orang dekat mereka, ya, untuk apa? Untuk bisa memaafkan, ya, anak-anak mereka dan orang-orang dekat kepada mereka, ya wa idza waqa'a minhum fi amrin mufdi khalasuhu khalasahu abuhu wa wa manzilatihi jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tercela maka bapak dan ayahnya itu ya untuk menghilangkan uh, perbuatan tersebut mereka bertawasul dengan kedudukan dan dengan uh, kekuasaan atau kedudukan yang dimiliki orang-orang tersebut ini dikatakan orang yang terkecoh para jemaah ya mudah-mudahan kita tidak terkecoh ya bahkan uh, ada juga yang terkecoh ya dengan Allah Subhanahu wa taala ini terkecohnya ya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau katakan di sini wa minhum man yaghtar bi anna Allah azza wa Jalla ghina ghinan an adabihi ya wa adabuhu la yazidu fi mulkihi shay'an wa rahmatuhu la'ulatan kus min mulkihi shay'a fa yaqulu ana muttar ila rahmatihi wa huwa al aqdia ya walan jaantara uh, mereka ada yang terkecoh dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah taala itu ya ghina an adabihi artinya tidak perlu adab oleh Allah taala ya Ya, seperti yang saya katakan bahwa Allah Taala Maha Pengampun betul, tapi kita harus berbuat nah, justru eh, yang terkecoh ya dengan Allah Taala seperti inilah disebutkan oleh Allah dalam Al Quran dalam surat Fatir ayat yang kelima ya Allah berfirman ya ayuhan nas inna wadallahi hak wahai manusia janji Allah hak ya la walla taqrur wa la, la nakumul dunya wala billahi, ya, billahi ya. jadi Allah taala berfirman ya bahwa janganlah kalian terkecoh dengan kehidupan dunia dan janganlah terkecoh ya salah memahami tentang Allah subhanahu wa taala wala ya. seperti tadi bahwa Allah taala ya uh, tidak perlu mengadap Allah Ta'ala Maha Pengampun, rahmatnya luas. Ya. Ketika Allah mengadap, itu tidak akan mengurangi kesuaian, kekuasaannya. Ya. Tidak menambah kekuasaannya. Ketika Allah memberikan rahmat, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaannya. Nah, ini, ini semua terkecoh oleh karena itu jangan memahami tentang Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memahami tentang Allah kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga tidak terkecoh dalam masalah ini. Baiklah para ikhwan sekalian rahmati Allah sampai di sini kajian kita karena waktunya terbatas ya. Untuk kemudian saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan pagi hari ini untuk kembali membimbing kita dan mengajarkan dari materi pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa dan Ikhwadil Islam untuk kalian perdaya silahkan kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita, Nur Rahman, di Sambas, yang ingin bertanya, Ustadz, apakah kalau ada orang yang mau meninggal atau sakaratul maut, dibacakan Al-Quran? Kalau di tempat kami, sering terjadi hal yang semacam itu. Kalau ada keluarga yang sakaratul maut, maka... Rame-rame warga di sekitar berkumpul dan membacakan Al-Qur'an yang benar, yang bagaimana Ustadz yang sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi peristiwa semacam ini. Silakan. Sebagaimana yang saya tahu, ya eh, hadis yang menjelaskan disuruh baca yasin, yaitu hadisnya lemah. da'if. ya ikrau mautakum bi yasin bacakan orang yang mau meninggal itu dengan surat yasin. Ya, Adapun yang rojeh yang sahih hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Nah, yang namanya talkin itu maknanya adalah ya kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang yang mendengar dari perkataan itu dan dia mengulang sebagaimana yang kita ucapkan. Seperti para guru ngaji yang mengajar kepada anak-anak ya misalkan suratul Fatihah. "Ayo anak-anak baca. A'udzubillahi Kemudian anak-anak mengikuti semuanya, "A'udzubillahi rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim diikuti bismillahirrahmanirrahim maka ini namanya talkin ya berarti diharapkan kepada orang yang mau meninggal untuk di disuruh mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan jika dia mengucapkan itu diharapkan masuk kepada sahabat Nabi yaitu apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, jika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah jangan diajak untuk bicara yang lain. Kalau dia setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian masih bicara hal yang lain, masih ingat kerbonya, masih ingat sapinya, masih ingat rumah, mobilnya, berarti dia ucapan akhirnya bukan la ilaha illallah. Sehingga apa? Dianjurkan untuk mengulang kembali agar mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah jangan diajak bicara-bicara yang lain. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustadz fiqh, wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya Dan kita semua yang menyimaknya Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan Dari Abdullah di Jakarta Yang bertanya Ustadz di daerah kami Di desa terkadang e, Masyarakat Meyakini bahwasannya kita Apabila tidak melakukan Ritual selamatan Atau ritual penyembelihan hewan tertentu maka ada makhluk yang memang dia mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengaruh untuk membuat diri kita sengsara atau terkena bencana atau musibah. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat menjelaskan ke masyarakat dan terhindar dari perbuatan yang semacam ini, Ustaz? Silahkan. Memang persoalan ini sepertinya lagi ngetrend. Ya, apalagi dipoles dengan istilah yang cantik, yaitu apa? Kearifan lokal. Ya. Sementara isi dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kesyirikan. Oleh sebab itu, kepada Anda yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan maka hati-hatilah Anda akan ditanya di hadapan Allah kalau sampai mengajak orang-orang untuk bersyirik melakukan kesyirikan bagaimana tidak dikatakan kesyirikan ya ingat tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak madharat kecuali Allah Subhanahu wa taala amliku li nafsi nafa' illa masya Allah. Ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, apa? Aku tidak bisa menguasai diriku untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak madorot, kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu Nabi. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman bahwa kalau Allah menghendaki untuk memberikan madorot, maka tidak ada bisa menghindarkannya ya. Dan kalau menghendaki untuk memberikan manfaat juga tidak ada bisa menolak. Ya. Oleh karena itu ketika Ibnu Abbas diberikan nasihat oleh Nabi wa'lam Wa annal ummata la wajtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in yajtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik Rufi'atil Aklam, ingat, ketahuilah seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah, dan seandainya Allah, semua manusia bahkan juga jin, ya, mau memberikan mador, tidak akan mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Ya, Nabi juga bersabda, "Ya, kalam yakun liyusibak. Wa ma yakun apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpa dirimu dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Maka ini keyakinan harus dipegang. Ya. Kalau Allah menghendaki kemadaratan ya, kepada seorang hamba, maka tidak bisa ada yang menghalanginya. Ya. Nah, kemudian ini keyakinan. Kalau keyakinan bergeser, bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat sebagaimana Allah memberikan manfaat, bisa memberikan balak sebagaimana Allah memberikan balak, itu haknya Allah bergeser diberikan kepada Allah ini sudah terjatuh bisa kepada kesyirikan. Ya. Kemudian melakukan ritual menyembelih untuk selain Allah. Jelas bukankah kita mengatakan setiap saat kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inilah sesungguhnya salatku, an-nusuk ad-dabah sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Fa li rabbika wanhar. Ya, Sholalah karena Allah dan berkorbanlah menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan ingatlah justru musibah bencana besar itu akibat dosa manusia. Dan dosa yang terjadi pada masa dulu tidak lain dosa syirik, tidak mau bertauhid. Sebagaimana Allah berfirman, "Fakulan akhodna bidam bihi, faminhum man arsalna alaihi hasiba, waminhum man akhodat husoyhatu, waminhum man khosafna bihil ardo, Wa man aurokna." wa ma kana walakin anfusahum Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah Taala berfirman, masing-masing kami adab dengan sebab dosa. Apa berupa apa adabnya? Sebagian dari mereka kami lempar batu dari langit. Sebagian dari mereka, siapa mereka? Kaum Nabi Lut dengan homoseksualnya, di samping itu yang paling dahsyat tidak mau menerima dakwah tauhid dari Nabi Nabi Lut. Kemudian sebagian dari mereka ada yang kami matikan mereka dengan suara yang keras seperti kaum Samud, Madian, ya, kaumnya Nabi Syuaib, Nabi Soleh. Sebagai mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ada yang korun, ya, ada yang kami juga tenggelamkan dalam air. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh. Semua kenapa? Dosa syirik Eh ini para rahmati Allah dosa dosa syirik. Oleh sebab itu kepada anda semua ya yang memiliki memegang kebijakan tolong dan tolong ya jangan sampai kaum muslimin yang sudah meninggalkan kesyirikan kemudian budaya-budaya tidak sesuai dengan Islam kemudian dihidupkan kembali ya kenapa karena ini merupakan sesuatu yang membawa dampak buruk dunia maupun akhirat. Ya. Sebab kalau kita meninggalkan kesyirikan, Allah sudah menjelaskan walau anna ahlal wattaqaw, la fatahna alaihim wal kaddabu, bimakanu ya. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami buka berkah dari langit dan bumi. Sehingga tidak terjadi bencana, jadi keberkahan Ingatlah ini janji Allah. Para jemaah rahmati Allah. Tapi mereka mendustakan Allah. Akhirnya diadab pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai just tem, kembali kepada menghidupkan budaya-budaya kesyirikan yang jelas itu bertentangan dengan Islam. Ya. Yang jelas itu bertentangan dengan prinsip beragama. Dan negara menjamin ya, keyakinan untuk menjalankan agamanya. Maka apa? Jangan sampai tukar ya, budaya demi pari, budaya syirik demi pariwisata kemudian diharapkan muncul duit-duit tidak banyak. Sementara orang yang mati dalam keadaan syirik kemudian fonis neraka paling ringan seandainya punya dunia dan isinya dia mau tebus dunia dan isinya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala Ta anhu Beliau berkata Nabi bersabda, Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban. Lau kanat laka dunya wa mafiha akunta muftadiyan biha. Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada. Wa anta fizul bi adam. Wa ahsibuhu yaqul. La udkhilukan nar illa abaita. Ya, fa abaita illa syirik. Rawahu Muslim. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan, "Apa kata Allah, seandainya kamu punya dunia dan isinya, apa kamu mau menebus siksa yang paling ringan dalam neraka ini? Apa jawabannya? Naam tanpa pikir panjang, dunia dan isinya. Apakah hal-hal yang membangkitkan kesyirikan hanya untuk dapatkan duit sampai dapat dunia dan isinya?" Tidak. Kecil. Padahal ini satu orang. Mau ditebus. Seandainya punya dunia di Apa kata Allah? Aku menghendaki lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada dalam sulbi Adam. Yaitu apa? Jangan engkau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah tu Ya. Wala illa syirik. Jangan menyekutukan Allah. Maka aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka tapi kamu tidak mau kecuali kamu kesyirikan. Ini orang yang paling ringan adabnya di neraka, kemudian tebusannya nggak main-main dunia dan dan isinya. Sementara kegiatan kesyirikan budaya syirik untuk pariwisata kah? untuk ujung-ujungnya du, duit. Ujung-ujungnya du duit. Betul, nggak ada yang menghaluskan. Judalah musibah, jangan itu. Ini kalau seperti itu kita membiarkan mereka, bahkan membiarkan kita semua. Kita ngomong apa adanya. Ada kemungkinan betul barangkali sebagian ada berbuat dosa akibat pada yang lain. Wataku minkum khosoh wa Takutlah kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang berbuat dolim, tiba kepada yang lainnya. Ya, sehingga yang lain tidak berbuat dosa kena akibatnya meskipun nanti di, di hadapan Allah dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yazu jaisunil ka'bah faida kanu bi baida min al ardi yuksafu bi awalihim wa akhirihim faqalat qultu ya rasulullah kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fi maswaquhum wa man laysa minhum yuksafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyatihim muttafaqun alaih ada pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah, kemudian setelah itu sampai di tanah lapang dihancurkan, di Dimusnahkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Dari awal sampai akhir. Kemudian bertanya. Faizah ya Rasulullah. Kenapa dimusnahkan semua dari awal sampai akhir. Padahal diantara mereka ada orang berjualan. Ada orang yang tidak niat untuk berbuat menghancurkan Ka'bah Apa kata Nabi? Semuanya dimusnahkan. Tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat. Mungkin yang kena bencana. Ada yang mereka orang baik-baik. Tapi yang pasti akibat dosa. Ya dosa orang lain akibat dosa orang lain juga bisa menimpa yang lainnya. Oleh sebab itu jangan kita menjadi perantara, menjadi sebab orang-orang berbuat dosa. Ya, maka di sini pembahasan yang insya Allah ya pandangan saya pribadi cukup adil. Kalau kita tidak mengungkap bahwa itu karena dosa, orang sudah kena musibah. Ini tidak adil namanya tega sekali membiarkan orang tidak tahu bahwa itu karena dosa. Itu hanya dalam rangka untuk memperhalus kata-kata. Tetap ya itu karena dosa. Kemudian dosa yang lain bisa menimpa yang lain. Kemudian kita doakan dengan kesabaran dan kita bantu menafasaan mukminin. Ya, man kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Darang siapa yang meringankan beban orang beriman dalam urusan kesulitan dunia ini, Allah akan ringankan beban kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Jadi semuanya para jamaah sebut bahwa itu karena dosa, bisa jadi dosa semua, bisa karena sebagian yang lain kena. Sehingga yang tidak dosa nanti tidak kita sesuai dengan niatnya, tapi di dunia kena kerusakan. Tidak hanya hartanya, juga jiwanya. Kita doakan dengan kebaikan. Semoga Allah berikan kesabaran. Allah ganti lebih baik. Dan kita bantu. Lengkap. Tapi jangan sudah mereka sedih. Masa dikatakan dosa. Masa mau dosa gak mau. Ya. Kalau begitu membiarkan orang itu dalam kubangan dosa. Ini juga tidak benar. Ya. Dan kita bukan menganggap benar sendiri. Ini memang ayat Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudzikahum ba'dallazi amilu ya la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab dosa manusia tujuannya apa agar mereka merasakan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka dan agar mereka kembali ya agar mereka kembali ya Tentu kalau sudah ada gempa, kemudian bukit dipakai untuk pacaran, dan digoyang, yakin nggak berani ke sana lagi. Bukan demikian? Yakin, pasti nggak berani. Wah nanti ada abad turun. Ini. ya La'allahum biar agar mereka ya. kembali. Oleh karena itu, siapapun yang memegang kebijakan, tolong. ya Anda akan diminta tanggung jawab kullukum ra'in wa mas'ulun an Setiap kali pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Sehingga kalau sampai menjurumuskan manusia ke dalam kesyirikan, maka yang menjurumuskan tadi juga terkena dosa dan dimintai pertanggung jawab. Oleh karena itu sampaikan kepada masyarakat dengan baik dengan hikmah ya bahwa itu akan menyebabkan kepada kesyirikan dan kesyirikan juga akan menyebabkan kepada bencananya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Uh, pertanyaan terakhir kami bacakan dari Langkat Sumatera Utara, Abu Farhan Tahir. Assalamualaikum Ustaz. Tentang uh, apa yang Ustaz telah jelaskan tadi, ana ingin bertanya Ustaz mengenai penjelasannya pemahaman tentang istighfar yang salah Ustaz tadi sampaikan yaitu melakukan maksiat diiringi dengan istighfar dan melakukan amal soleh Mohon penjelasannya Ustaz rinciannya Anak takutnya salah paham dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Siapa setiap manusia bersalah dan sebaik-baiknya orang bersalah ialah yang bertobat Dan hadis yang lain Allah sangat senang dengan orang yang bertaubat melebihi senangnya musafir yang kehilangan onta di padang pasir. Lalu ontanya didapat kembali. Nah, bagaimana menggabungkan keduanya ini? Saya silakan. Saya jawab dengan perkataan Qayyim. Apa kata beliau? Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa kathiru minannas yadunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma astaghfirullah zalad dambu wa raha banyak orang yang menyangka seandainya dia berbuat apa yang dia perbuat yaitu dosa masuk di sini lalu dia berkata mengucapkan astaghfirullah anggapan dia apa zalad dambu maka dosa sudah lepas wa raha maka dosa tersebut ya sudah bisa ditenangkan oleh istighfar tadi ya sampai wakil li rojulun min al muntasibin fikhi ada orang yang berkata kepada saya ya menisbatkan kepada fikhi anaf aluma afal lu subhanallah amarroh wakat gafar zalika kalau saya berbuat dosa lalu aku membaca subhanallah hamdi seratus kali maka diampunkan dosa saya lah ini maksudnya yang tidak benar ya kenapa karena dia menyengaja ber -ber berbuat dosa, kemudian saya akan berdosa ya. Saya akan naudzubillah berzina misalkan. Nanti saya istighfar. Saya akan berzina, nanti saya baca subhanallah hamdi. Ya, habis colak-colek, astagfirullah. Colak-colek lagi, astagfirullah. Ini yang tidak benar, ini yang terkecoh. Ya, ini yang terkecoh. Adapun kalau orang kullu bani Adam khata wa khairul khato'in at tawabun setiap anak Adam bersalah, berdosa. Yang paling baik yang mau tobat kepada Allah Ta'ala. Dia menyesal atas dosa-dosanya. Makanya syarat tobat itu pertama kalau ditambah ya. Tiga e, lima manawawi mengatakan dalam Redul Solihin. Syekh Saimin nambah dengan dua. Ikhlas. Kemudian menyesal. an -adam. Kemudian al anid dambi Meninggalkan dosa. Yang keempat adalah al-azmu ala Allah yang udah ilahadat dam berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Yang kelima jika terkait dengan huk, hukuk al-adami ya maka harus dikembalikan. Ikhlas menyesal tidak kembali ya kemudian ikhlas menyesal meninggalkan dosa tidak ada niat dan keinginan untuk kembali jika berkait dengan haknya anak Adam dikembalikan. Tiga hakna Adam, harta, darah, kehormatan. Itu minta dihalalkan. Ini namanya tobat yang benar ya. Tapi kalau berbuat salah nanti istighfar. misalnya itu namanya irja seperti yang sebutan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 218 Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka yang mengharap rahmat Allah. Iman iman yang benar. Fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad istadaw. Kalau kalau beriman seperti imannya kalau mereka beriman seperti imannya kalian itu pun sahabat. Maka mereka berada di atas petunjuk. Kemudian hijrah Al muhajir man amanah Allah anhu. Muhajir orang meninggalkan yang dilarang Allah. Jihad al mujahid man dalam itu atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi diri untuk taat pada Allah. Iman sudah benar. Yang dilarang ditinggalkan. Yang diperintah dikerjakan. Baru mengharapkan rahmat Allah. Itu benar. Ya, dosa dilakukan. Iman gak mau dinaikkan yang wajib banyak ditinggalkan. Lalu apa? Saya istighfar. Itu namanya ter, tertipu. Itu terkecoh, ya. Bukan berarti salah orang kemudian berdosa lalu istighfar tidak yang salah dan terkecoh tertipu tadi dia menyengaja dalam pengertian untuk melakukan dosa, kompensasinya istighfar. Seakan-akan istighfar itu ketika dia dosa langsung menghapus dengan sendirinya. Tapi orang yang memang sudah apa berbuat dosa banyak, nah itu jangan putus asa. Kul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Ah. Katakanlah kepada mereka yang melampaui batas, banyak berubah dosa, jangan putus asa Allah. Bagaimana saya sudah banyak dosa ini? Apa kalau mengampuni? Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Beda dengan orang, ah saya mau colak-colek misalnya. Saya mau pacaran, mau berzina, mau korupsi, mau begini, nanti saya istighfar. Enggak bisa seperti itu. Itu namanya terkecoh. Itu namanya tertipu. Ya. Ada orang yang mungkin kelalaiannya jauh dari Allah berbuat dosa. Satu saat dia ingat, saat dia sadar, dia tobat. Itu dimaksud. Bukan jadi ya maksud perencanaan. Seperti flowchart, kalau saya dosa ini, maka istighfar ini. Kalau saya dosa ini, nanti akan begini ya sudah punya plan A, plan B dosanya dengan istighfar lengkap. Bukan itu, itu yang tertipu dan ter terkecoh. Allah alam barangkali sampai di sini. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya semua. ikhwan yang di masjid maupun yang ada di studio semuanya semoga Allah Taala menjaga kita dengan catatan kita menjaga Allah ihfadillah yahfadka wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasallamu alaikum wa rahmatullah